Ini saya mengantar, kan tugas saya mengantar. Mengantar keluarga Hadi Saputro atas nama putranya yang sudah dikuasakan pada kawan-kawan Feradi. Sama ibunya, ibu siapa? Humaina. Ibu? Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra, ibu Humaina. Humaina. Jangan gemeter, Bu. Ibu Humaina, ya. Humaina. Dari mana, Ibu? Dari Karya Bakti. Kecamatan? Kesambi. Kota? Kelurahan Karya Mulia, Cirebon. Kotanya Cirebon. Mereka adalah orang tua dari Hadi Saputra. Hadi Saputra itu salah satu terpidana dari 7 terpidana hukuman seumur hidup yang sampai hari ini masih mendekam di penjara. Mereka semuanya kan sudah tahu akan mengajukan peninjauan kembali. Menuju peninjauan kembali itu tidak sembarangan. Kita harus mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga ketika diajukan mereka harus terbebas dari dekaman penjara. Dari rangkaian peristiwa yang sudah kami sampaikan ke sini, mereka pertama dulu menyampaikan laporan terhadap dugaan kesaksian palsu Pak RT Pasren dan anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Nah, ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini yang akan dilaporkan siapa? Pak Rudiana. Jadi mereka akan melaporkan siapa sekali lagi yang keras? Pak Rudiana. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan, Bareskrim untuk segera memproses. Sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK, membebaskan 7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Laporan ke Ibtu Rudiana ini terkait apa yang mau di? Ya, materi yang akan dilaporkan biarkan kuasa hukum yang menyampaikan. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih ya. Betul, pada hari ini kami kuasa hukum dari terpidana. Ya, kami mendapatkan kuasa kan dari 6 terpidana. Yang hari ini akan melaporkan itu 1 terpidana. Atas nama Hadi Saputra akan melaporkan Ibtu ya, saat itu yang sekarang Ibtu Rudiana. Terkait apa yang dialami tahun 2016, kan gitu kan. Isinya apa, tunggu nanti sesudah kami melakukan laporan ya. Nanti kami akan sampaikan apa isinya. Saat ini kami tim lengkap nih, ada Mas Dwi Anto Prianto selaku Ketua Harian DPN Pradi, dan juga ada Mas Asido Kuta Barat ya, Ketua PBH Pusat, dan juga ada kuasa hukum lain, ada Bang Ruli. Kami tim lengkap nih sini, ada Mbak Riri dan yang lain, semua kami lengkap sini. Kami hadir di sini kurang lebih hampir 25 orang kali ya, tim kuasa hukum ya. Sedikit bocoran Bang, dugaan kesaksian palsu seperti apa yang dilakukan? Jadi gini, kami bukan hanya melaporkan tentang kesaksian palsu ya, tapi melaporkan tentang apa yang mereka alami ya. Kan sebagaimana kita tahu bahwa selama ini ada isu tentang penganiayaan, ada isu tentang penyiksaan, ada isu tentang penekanan secara psikis ya, itu salah satu yang akan kami laporkan mewakili Hadi Saputra, apakah betul gitu, kita uji kan gitu loh. Karena ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kami lampirkan gitu kan. Terpidana aja yang melaporkan, terpidana lain ada melaporkan terkait ini. Mungkin Bang Ruli bisa tambahkan, Bang Ruli sama Mas Dwi. Mas Dwi. Kenapa yang melaporkan cuma 1 terpidana? Ya, baik. Gitu kan? Saya bantu nanyanya. Teknis Bang Ruli. Baik. Kali ini memang baru Hadi Saputra. Tentu saja Hadi Saputra itu kan memerlukan saksi-saksi dan bukti-bukti kenapa dia melaporkan. Nah, untuk itu maka kawan-kawan terpidana yang lain hari ini mungkin hanya sebagai saksi dulu. Gitu. Mungkin besok atau lusa kalau kita memungkinkan, bisa saja kita juga akan melaporkan yang lainnya juga atas 6 terpidana yang saat ini ada di dalam. Ini terkait penganiayaan foto. Para terpidana ini dikembalikan ke lapas asalnya.
Kenapa? Karena kasihan kayaknya mau menemui aja susah, harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak ke Bandung. Padahal yang biasanya mereka dekat di Cirebon sana bisa berhubungan. Nah ketika dia ke Bandung pun sampai hari ini keluarga Sudirman berdebat di situ deh. Saya hanya mau bilang bahwa yang bertanggung jawab atas semua ini adalah ketua kepala lapas. Maka kami minta kepala lapas untuk mengembalikan para terpidana ini ke Cirebon. Karena persoalan dengan Bandung saya kira sudah selesai. Masalah Peggy kan sudah selesai. Nggak ada lagi, apalagi yang ditunggu gitu. Itu saja itu mengenai surat ya. Saya kira kan kalau itu sudah dilaporkan oleh pengacara yang lain ya di Cirebon, dia dilaporkan. Yang kami laporkan ini adalah masalah pidananya, perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa. Gitu. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan penekanan, dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji, kita kawal aja sama-sama. Kita uji nih. Berarti penganiayaan, apakah ada juga laporan terkait dugaan kesaksian palsu? Ya, udah otomatis di dalamnya, udah ada di dalam, jadi... Hah? Saya nggak akan perlihatkan, tidak akan perlihatkan pada bapak-bapak ya, nanti setelah LP lah, nanti kita akan perlihatkan semuanya ya, ya sama-sama ya. Ya. Jadi intinya permohonannya bagi saya adalah ini kan saya mengawal warga ini kan dari aspek sosial, bukan pada aspek hukumnya karena itu bukan ranah saya. Dari sisi aspek sosial, ini masyarakat, keluarga 7 terpidana sesungguhnya sudah tidak punya kemampuan apapun. Sudah berhenti bekerja, setiap hari harus pergi ke Bandung, itu pun atas dorongan dan bantuan keluarga Peradi, sehingga mereka tidak memerlukan ongkos lagi. Kemudian, ke depan saya minta aspek-aspek sosial itu diringankan dengan cara para terpidana pergi ke lapas Cirebon. Karena itu angka kos ekonomi mereka. Sehingga nanti grafik BPS-nya meningkat, ekonomi mengurangi kemiskinan di Indonesia. Ini yang paling penting. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi sosial, saya sebagai warga masyarakat Jawa Barat, ini kan publik harus tahu bahwa Pak Rudi derita yang dialami oleh anaknya itu sebagai pribadi, sebagai masyarakat sipil biasa. Kemudian setelah Pak Rudi melaporkan, tadi di Rudiana menangani. Jadi peristiwanya adalah Pak Rudiana melaporkan sebagai warga sipil, kemudian Pak Rudiana menangani sebagai anggota dari satuan unit narkoba. Nah, nanti kaji dari sisi prosedur hukumnya, bolehkah orang dia pelapor dan dia yang menangani. Itu saja. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ibu, keluarga Bu. Enggak ada. Keluarga. Boleh, Ibu. Bahwa ini kan murni warga, mau ngomong apa Bapak silahkan. Ya, kalau kita mah cari yang lurusnya aja, kepengen ya Pak Rudiana segera diproses aja. Karena untuk menegakkan hukum dan keadilan, udah gitu aja. Dan yakin anak Bapak tidak terlibat? Insya Allah, karena anak juga yakin dia itu nggak melakukan. Saya tanya sekali lagi, yakin anak Bapak tidak membunuh? Yakin. Yakin anak Bapak tidak memperkosa? Yakin.